nafkah sangat berkaitan dengan ketakwaan. Karena Nabi SAW bersabda, "Law annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taghlu khimasan wa taruhu bitana." Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana memberikan rezeki kepada seekor burung yang keluar di pagi hari dalam kondisi lapar dan pulang di waktu sore dalam kondisi kenyang. Makanya kalau kita lihat ini kan, jika kita benar-benar bertawakal, bertawakal itu menyerahkan kepada Allah secara hati, secara harapan, secara asa, lalu kita berjuang habis-habisan secara teknis kayak burung yang keluar di pagi hari dalam kondisi lapar dan pulang di waktu sore dalam kondisi kenyang, maka gak sampai 12 jam kita sudah dapat rezeki dan kita bisa kasih nafkah kepada istri dan anak kita. Jadi gak perlu nunggu 1 tahun, 6 bulan, Allah akan kasih kayak burung. Nggak sampai 12 jam.